Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'd. Saya mulakan ucapan dengan alhamdulillah summa alhamdulillah. Salah satu nikmat terbesar bagi umat Islam adalah kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, pada bulan Rabiul Awal ini. Dan ia merupakan rahmah kepada sekalian alam, dan dia merupakan rasul yang membawa petunjuk dan hidayah. Bersempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kali ini, maka saya mengambil kesempatan untuk mengajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian agar sama-sama kita mengikuti dan menghayati kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menekuni sunnah dan sirahnya, kemudian kita applykan dalam kehidupan kita insya-Allah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam itu Al-Quran. Justru alangkah baiknya kita pamerkan akhlak kita dengan akhlak Rasulullah SAW. Kita ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua bidang dan cabang-cabangan kehidupan, sama ada peribadi, kekeluargaan, kemasyarakatan, kenegaraan, bahkan hubungan kita dengan Tuhan kita. Insya-Allah sempena dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya mengucapkan salam Maulidur Rasul salam kepada seluruh umat Islam, kepada seluruh warga YAPIM, kepada agensi-agensi di bawah saya dan kepada rakan-rakan kesemuanya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah SAW pada hari yang dinyatakan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tak mungkin memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, hanya yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Hari yang mulia seperti bulan Rabiul Awal ini, marilah sama-sama kita menginsafi diri untuk sentiasa selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh-penuhnya. Semoga Maulidur Rasul sallam pada kali ini memberi cahaya dan petunjuk dalam hidup kita untuk kita terus berjalan di bawah hadiyun nabawi insya-Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.